Halo sahabat semua, ini call diesel engkel ya, call diesel engkel. Ini panjangnya 315, ini mau dibuat menjadi 425, 4 meter 25 cm ya. Jadi gimana cara untuk menyambung sasisnya biar tetap kuat dan aman seperti awalnya ya. Tengah sini yang mau dipotong itu kemudian disambung 90 cm ya. Ini untuk nimbangin sumbunya. Terus untuk penambahan ke belakangnya untuk mencukupi 425 itu di belakang sini ditambah 20 cm. Ya, ini sudah dilepasin. Tinggal nyiapin bahannya untuk menyambung sasis ini ya. Ini 6 mili. Nanti mau kita cari sasisnya untuk dipres ya, nyari bahan pelatnya untuk dipres. Sepanjang 90 cm untuk disambungkan di sini ya. Jadi waktu pelaksanaan pekerjaan ini diperkirakan 1 minggu sampai 10 hari ya selesai. Ya, ini call diesel engkel ya. Jadi ini selain kita nyiapin bahan untuk sasisnya, kita juga akan nyiapin untuk penyambungan kopelnya ya. Yang utama dalam proses penyambungan sasis ini yang perlu diperhitungkan itu kestabilan untuk sumbu ya. Jangan sampai nanti begitu dipanjangin untuk muatan nanti berat ke depan atau berat ke belakang. Gimana caranya dibuat stabil untuk nanti waktu muat ya. Ini yang dipanjangin ya. Ini yang udah disambung belakang. Nah, ini yang disambung di tengah ya. Ini disambung di tengah sepanjang 90 cm karena menyesuaikan sumbunya ya. Ini disambungannya di keling. Terus dalamnya dilangkop pelat lagi untuk kekuatannya. Sebelah sini juga sama. Sama ya. Ini tinggal proses pengecetan ya. Pengecetan sama otaknya juga masih diproses, belum jadi.